Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-nikahu sunnati wa mandubi wa sunnati tabisa minni ayuhal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wabil khusus yang berbahagia, yang besar, Bapak Dosen Setia Wasito bersama Ibu, bersama Bapak Sepuh yang berbahagia, Bapak Besar Bapak Haji Agus yang sediakan, bersama Ibu, Bapak dari KUA, Pak Umawan, Bapak Saksi, anak kita yang kita cintai bersama, Mas Dhani dan Mbak Tiara. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul, ikut gembira, sekaligus ikut mendoakan. Mudah-mudahan pernikahannya nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda berdua, nikah dalam Islam ada target yang sangat mulia, yaitu menciptakan keharmonisan. Kata-kata harmonis begitu mudah diucapkan, sangat indah didengar, tapi jangan lupa sangat sulit dicapai. Tidak ada artinya pernikahan yang menghadirkan dua keluarga besar, biaya dikeluarkan tidak sedikit, tapi setelah nikah tidak mendapatkan keharmonisan. Ya Rasulullah, ingin rumah tangga kami harmonis, apa yang harus disiapkan? Baginda Rasul mengatakan, siapa yang merindukan keharmonisan di rumah tangga, pertama, luruskan niat ibadah. Dalam Islam tidak ada ibadah yang harus ramai dan dinamikan kecuali nikah. Khairul ibadah akhfa'a, sebaik-baik ibadah yang sembunyi, illa nikah kecuali nikah. Tidak ada ibadah yang diawali dengan istighfar, syahadat dan sholawat kecuali nikah. Kalau anak-anak berdua saling menyayangi berarti menyucikan istighfar, syahadat dan sholawat. Kalau anak-anak berdua na'udzubillah saling menyakiti berarti mengotori istighfar, syahadat dan sholawat. Tidak ada ibadah yang dalam Islam disebut jihad kecuali nikah. Innama jihad man ala zaujatahu. Sesungguhnya jihad itu berbuat yang terbaik untuk pasangan. Karena ibadah, nikah tidak main-main. Bukan hanya dicatat resmi oleh pemerintah, disaksikan dua keluarga besar, direstui oleh kedua orang tua, tapi nikah akan ditanya terhadap jawabnya di hadapan Allah. Siapa yang niat nikah hanya melihat cantik saja, cantik ada batasnya. Siapa yang niat nikah hanya melihat aset tampan, tampan ada batasnya. Nabi mengatakan niatul mukmin khairu min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Karena nikah itu ibadah. Seluruh acara pernikahan ada nilai ibadah. Siapa yang menghadiri akad nikah, khairul lakal, lebih baik bagimu min antusolia, daripada sholat sunat di rumah mi'atan rokatan, 100 rokat. Jadi hadirnya kita hari ini mengucapkan selamat dan mendoakan, dibandingkan dengan yang di rumah, walaupun yang di rumah sholat sunat 100 rokaat, itu pahalanya lebih besar menghadiri akad nikah. Yang kedua, kalau ingin mendapatkan keharmonisan, membawa sabar. Nikah itu ibadah yang paling lama, tapi tidak ada kuliah. Nikah itu ibadah yang paling lama, tapi tidak ada sekolahnya. Watak berbeda, pribadi berbeda, kebiasaan berbeda, bersatu dalam satu rumah. Kalau tidak sabar, bisa bubar di tengah jalan. Karena itu satu-satunya pahala dalam Quran yang tanpa batas adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya tanpa batas. Satu dari empat kesabaran dalam Islam adalah as-sabru inda nikah, sabar di rumah tangga. Pertama, anda berdua sabar menghadapi kekurangan istri dan suami.
nanti aslinya istri kita akan kelihatan, aslinya suami kita akan kelihatan. Kata Sayyidina Ali, siapa yang sabar menghadapi kekurangan istri dan suaminya, satu kali sabar sama dengan 5 malam sholat tahajud. Jadi kalau tahajud jarang, doa jarang bisa diganti, sabar menghadapi pasangan masing-masing. Makin lama rumah tangga seorang, makin teruji kesabarannya. Saya sempat menghadiri syukuran pernikahan ke-60 tahun, yang hadir rata-rata 75. Saya dengan istri waktu itu menyaksikan ada 4 bapak nuntun istrinya. Saya merenung ikut bahagia. Saya tambah kagum karena suaminya memanggil istrinya dengan panggilan sayang, my darling. Dan saya cium tangannya. Pak Haji ikut gembira, walaupun sudah tua masih manggil my darling. Beliau bisikan ke telinga saya, bukan apa-apa Pak Ustaz, saya lupa nama istri saya. Bapak sudah lama rumah tangga, ini yang syukuran itu kakak kelas saya. Saya sendiri baru 55 tahun rumah tangga. Apa resepnya bertahan 55 tahun? Jawabannya pendek, sabar. Yang kedua, sabar menghadapi godaan. Hati-hati, nikah itu laksana safina, perahu yang akan berlayar. Kalau anak berdua berdiri pinggir laut, coba tatap ombak. Indahnya luar biasa. Begitulah gambaran nikah. 1, 2, 3 bulan, indahnya luar biasa. Tapi siapapun yang nyebrang ke lautan itu, ternyata makin ke tengah, makin dalam lautan itu. Bukan hanya dalamnya lautan, ombaknya pun semakin besar. Jadi safina fa'inar bahro amikun. Perbaiki perahu kalian semuanya. Karena sungguhnya lautan itu sangat dalam. Kalau nyebrang tanpa bekal, tidak mungkin ditelan oleh ombak. Wailul lil rijal minan nisa, wa wailul lil nisa minar rijal. Hancurnya seorang laki-laki, ekonominya, rumah tangganya, karirnya, wibawanya, karena tergoda wanita lain. Kalau Mas Dani nanti setelah nikah, lihat yang cantik di luar, pulang ke rumah. Yang di rumah pun bentuknya sama. Mungkin hanya ya casing lah sedikit. Yang di luar Nokia, yang di rumah Nokia, bisa ditinggalkan. Banyak orang yang hancur gara-gara mengkhianati pasangan. Ada hadis mengatakan, Al-khianatun tajul maut wal-faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Nikah adalah ikatan yang sangat suci. Maka sebaiknya jangan dinodai dengan saling menyakiti. Saya baru-baru ini diajak main golf. Saya bilang, aduh saya takut bisa. Kata istri saya, Pak, niat menghormati. Begitu sampai ke tempat, saya kaget. Ini bukan dunia saya, karena penampilan caddy-nya, pakaiannya mini-mini. Saya teringat wasiat orang tua, hati-hati, laki-laki itu hancur karena menghadapi keluarga. Neng Tiara diantar oleh keluarga besar, Mas Dani dengan keluarga besar. Di pundak anak berdua dipertaruhkan nama dua keluarga besar. Bila anak saling menyayangi, yang bahagia bukan dua orang, tapi dua keluarga besar. Kalau anak berdua saling menyakiti, yang sakit bukan dua orang, tapi dua keluarga besar. Yang ketiga, kalau ingin tambah harmonis, naudhiru buyutakum bis sholati wal Qur'an. Terangi rumah tangga kalian dengan sholat dan Al-Quran. Dan saya bilang kalau ada di rumah kapan? Jumat, Sabtu, Ahad sudah pulang ke Jakarta. PJKA pulang Jumat, kembali Ahad. Udah mau ajak saja tahajud bersama. Beres tahajud bersama, yang ringan saja. Baca surat Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ada hadis mengatakan, Izal Qarat Al-Fatihah Al-Kitab. Suara ya, tulus ya.